Christian Abad amat penjaga gol baru Johor Darul Takzim. Segala persoalan siapakah penjaga gol berdarah warisan yang digembar-gemburkan bakal menyertai pasukan Gergasi Selatan kini sudah terjawab apabila JDT telah mengumumkan Christian Abad Ahmad sebagai rekrut terbaru JDT. Christian Abad Ahmad merupakan pemain ketiga yang diumumkan oleh JDT merupakan bekas penjaga gol LFCF di Liga Sepanyol. Baru sahaja berusia 18 tahun, beliau pernah beraksi bersama Sport Muda Valencia dan juga CD Alcoyano sebelum menyertai LFCF. Bersama LFCF, beliau telah membuat 22 penampilan sepanjang musim lepas dan akhirnya membuat keputusan untuk kembali beraksi di Liga Malaysia. Beliau bakal bersaing dengan Shihan Hazmi, Farizal Malias dan Izam Tarmizi di posisi penjaga gol. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.